Kajol dan Rani Mukherjee tampil bersama rayakan Hari Dussehra, netizen menyebut Tina dan Anjali akur. Tonton videonya sampai dengan selesai, untuk mengetahui kabar terbaru dari Kajol dan Rani Mukherjee. Tetapi sebelum lanjut menonton videonya, silakan di-subscribe channel Info Bollywood Indonesia. Aktifkan tanda loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan dengan info terbaru dan menarik, seputar perfilman Bollywood. Kajol dan Rani Mukherjee baru saja merayakan Hari Dussehra bersama. Bertemu di kuil bersama keluarga. Dua bintang besar Bollywood ini saling berangkulan dan tertawa bersama. Kala diminta wartawan untuk pose bareng. Dengan jahil, Kajol menggoda para fotografer, menyebut mereka tak pernah mengambil gambarnya dengan cantik. Sehingga ia dan Rani sengaja pose lama agar hasilnya cantik. Kajol dan Rani Mukherjee begitu bahagia merayakan Hari Dussehra bersama-sama dengan keluarga. Tahun ini, Hari Dussehra jatuh pada tanggal 5 Oktober. Lihatlah wajah jahil Rani kala Kajol merekam video mereka dengan ponsel. Mereka begitu akrab dan penuh tawa selama berada di kuil bersama. Rani pun ikut makan bersama ibunda Kajol, Tanuja, yang tak lain adalah bibinya dari pihak ayah. Kajol dan Rani adalah sepupu yang sama-sama menyandang nama keluarga Mukherjee. Tepat pada perayaan Hari Dussehra, Kajol dan Rani kembali terlihat di kuil bersama. Mereka sama-sama cantik dengan sari mewah nan elegan. Wartawan yang melihat kedua sepupu ini bersama, langsung meminta keduanya untuk pose. Kajol dan Rani pun mengiyakan namun dengan syarat, fotonya harus bagus. Dengan canda, Kajol menyebut wartawan tak pernah mengambil fotonya dengan cantik. Sehingga ia menyebut para paparazzi di India tak berguna. Candaan ini pun viral di media sosial India. Namun karena Kajol kerap berkomentar dengan jahil dan menggoda, para paparazzi tidak tersinggung dengan candaan aktris bintang film Kuch Kuch Hota Hai ini. Sementara itu netizen melihat Rani dan Kajol bersama seperti ini, bak kembali melihat Tina dan Anjali di Kuch Kuch Hota Hai. Mereka memutuskan akur, melupakan Rahul, begitu tulis netizen India. Beberapa hari yang lalu, Kajol membagikan video di akun Instagramnya, di mana dia terlihat tiba di Pandal bersama sutradara film Salam Venki, Revati. Dalam keterangannya, dia menulis, "Mencari berkah Durga Ma dan milikmu. Untuk persembahan baru kami." Dia juga membagikan video yang menunjukkan putranya Yuk, menyajikan makanan kepada orang-orang di Pandal. Duo ibu anak ini terlihat mengenakan pakaian berwarna merah. Dalam keterangannya, dia menulis, "Sangat bangga sekali anakku melayani pujo salah dan sebagainya, tradisi terus berlanjut, dan semuanya, tradisi terus berlanjut." Sobat Info Bollywood Indonesia, itu tadi kabar terbaru dari dua bintang besar Bollywood, Kajol dan Rani Mukherjee, yang tampil bersama dalam perayaan Hari Dussehra. Bagaimana menurut kamu dengan video kali ini? Bagikan pendapat kamu di kolom komentar. Silahkan di-like jika kalian suka dengan video ini, bagikan video ini sebanyak-banyaknya ke akun media sosial kalian. Agar channel ini makin berkembang dan maju ke depannya. Dan kami dapat membuat konten-konten Bollywood lainnya. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.